bebek apa? Bebek packing. Bukan. Bebek packing tuh adalah packing duck namanya. Aduh, lu cari dah. Kesel gua. Oh. Aku balik lagi sama gue Edwin. Kali ini gue mau kulineran di daerah Tangerang nih, tapi kali ini gue gak makan permian. Gue mau makan bebek. Namanya bebek genit. Gue penasaran, ini genitnya tuh genit apa nih ya? Di belakang sini nih, namanya bebek genit. Gue nggak tahu nih bebek gorengnya tuh tipe Madura atau gimana, gue kagak tahu. Lokasinya ada di Jalan Sasmita. Gue penasaran, daripada kita bingung-bingung ya, nama genit apaan, bebeknya bebek apa, mendingan langsung aja kita ajar coy. Lupa daripada lama, ya udahlah itulah ya. Ini bebek yang bawah. Bebek muda atau bebek biasa, Mas? Bebek packing, Jang. Ah, bebek packing? Iya. Bebek packing maksudnya? Bebek yang gede. Oh, bebek yang gede. Satunya berapaan ya? 18.000. 18.000 per potong. Iya, kalau pakai nasi 22.000. Pakai nasi 22.000. Kalau ayam per potong? Per potongnya 16. Pakai nasi 20. Oh, nambah 4.000 berarti ya. Nambah nasi ya. Namanya nih, saya penasaran. Namanya kenapa bebek genit ya? Singkatan, Jom. Gurih, enak, nikmat. Gurih, enak? Oh, alah. Saya pikir yang jualan emang genit semuanya di sini. Sehari bisa habis berapa bebek, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Kan satu ekornya itu dipotong 12. Bisa 7 ekor, 6 ekor. Oh, tapi dipotong 12 ya? Jadi ada berapa potong? 100 potong lah ya, kira-kira lah ya? Nggak nyampe ya? Nyampe. 80-an lah ya. Bener sih. Ayamnya bisa nyampe. Kalau ayam lebih banyak yang beli kali ya? Kok bukanya dari jam berapa ya? Buka jam 10 kalau normal. Sekarang kan puasa jadi jam 11. Kadang jam 11. Ini baru buka, makanya tadi baru dibuka. Yeah. Jam 11 sampai jam? Jam 9 malam. 9 malam. Oh, emang sampai malam. Ya udah deh. Mari, Sa. Ayam dada ya? Sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Amin. Jadi gue tadi kan ngiranya pertama itu bebeknya adalah bebek Madura, tapi ternyata ini tidak ada pakai bumbu hitamnya, jadi bukan bebek Madura coy. Pakai bebek kremes, pakai sambal bawang. Terus yang uniknya di sini, pakai daun singkong bro. Pakai daun singkong lebih enak daripada kemangi, ya nggak sih? Kayak makan padang gua. Udah, makan, nggak banyak macet. Oh, dapat CKR-nya gua. Mendingan pentungnya aja. Ah, langsung aja lah dulu lah. Siram sini ya sambel ya. Buduh, mantep gak tuh? Buduh. Makan. Wah. Bebek empuk banget. Gila, sambelnya enak banget. Ini sambel nih. Pakai kremes. Nasi. Cocok. Sambelnya udah asin, gurih. Belum minyak itu yang bikin enak emang. Buset. Enak banget. Tapi yang gua kaget, ini bebek empuknya luar biasa, coy. Padahal ini bukan pakai bebek muda loh. Bilang pakai bebek packing, bebek yang besar katanya. Kalau bebek packing sih harusnya bukan bebek. Ya pokoknya ini adalah
Bebek apa? Bebek packing. Bukan. Bebek packing tuh adalah packing duck namanya. Aduh, lu cari dah. Kesel gua. Jadi bebeknya dia bilang yang besar gitu, bukan yang bebek muda. Musinya enggak gitu empuk. Ini empuk banget nih, lihat ya. Lihat ya. Empuk banget ya. Sebelum makan dia sebelum dimasak diapain dulu ya? Sebelum digoreng. Empuk banget ya. Wow. Pakai ini dong. Sate sambal. Pakai nasi. Wok 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 makan. Ada rambut coy. Pinggirin dulu. Mana sih? Ayo, makan lagi. Gua mau bodo amat. Makan coy. Wow. Sambalnya enak banget. Udah gitu nih bebek empuknya luar biasa. Aduh, gimana ya? Biar kalian tahu ya. Nih, gua tarik ya. Gua gigit-gigit, gua tariknya biasa aja ya. Gak diginiin nih. Lihat nih. Apa? Empuk itu. Apa? Wow, enak luar biasa coy. Wow. Wah, gue lagi asli mateng. Enak banget. Enak nih pakai nasi. Beneran lagi asli. Wow. Gila. Wih, mampus gue makannya. Wah, nambah ronde 2. Wih, mantap. Sambelnya ini enaknya kebangetan, tapi jujur pedes. Emang agak asin emang, tapi karena agak asin pakai daun singkong agak pahit-pahit sedikit, itu pas banget nih kayak gini, diginiin. Set, 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 set. Ah, pedes coy. Baik, kremes. Nah, ini gue merasa ayamnya juga empuk kayaknya nih. Bener kan tuh? Baru gua, tapi panas pak. Wah coy, nasi ayam kremes sambel. Sambelnya juara. Tapi kalau gua lebih demen bebeknya. Satu, harganya murah. Dua, empuk banget tuh bebek. Gak ada baunya. Gila, sempurna banget. Ada ini nih yang nganggur. Sambal hijaunya. Sabar dong, satu-satu. Ini yang deket nih. Ini kalau makan paha, gue demen makan ininya nih. Wah, Allah kremesnya.
Nangis gua. Deketin deh. Anak. Ya Allah. Ya gua gaduh dah. Sebenarnya itu bebek sama ayam udah enak banget. Aduh, pedes banget. Jadi gua pikir pakai ini biar cakep gitu, tapi enggak usah, sebenarnya udah enak banget. Kita coba ya sambal hijaunya ya. Dia punya bumbu emang agak asin. Jadi enaknya kalau pakai nasi. Nah. Makan ya. Aku. Kalau yang rumahnya daerah sini atau yang jauh-jauh ke Tangerang, cobain dah ini bebek. Mendingan kalau gue datang ke sini makan bebeknya. Bebeknya empuk, murah, nggak bau. Sambelnya nagihin, tapi inget agak asin. Makannya pakai nasi, jangan digado. Serem gue kalau lu gado, beneran dah. Oh no. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Ditunggu video kita lebih lama. See you next time, bye-bye coy.